Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar terus berupaya melakukan pendataan terhadap keberadaan cagar budaya yang ada di kota ini. Pendataan tersebut dilakukan dalam rangka melindungi dan melestarikan cagar budaya agar tidak punah. PLT Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Nyoman Sujati mengatakan, sampai saat ini salah satu cagar budaya yang telah terdaftar, yakni cagar budaya Pura Mas Pahit. Pemerintah berupaya melestarikan dan melindungi cagar budaya tersebut agar tidak musnah. Masyarakat Kota Denpasar diminta mendaftarkan peninggalan yang ada di wilayahnya agar mendapat perhatian dari pemerintah. Peninggalan yang sudah didaftarkan akan diteliti kelayakannya oleh petugas. Syaratnya nih ke minimal sampai di atas berumur 50 tahun nih, yang PISI nih, begitu juga yang non-PISI seperti tarian nih. Kami dari pemerintah kota juga akan meneliti dan memonitoring tarian mana yang bisa diusulkan sudah selama di atas 50 tahun. Kita ini, begitu juga bangunan fisik ya, yang ada di Kota Denpasar. Sedangkan untuk kawasan warisan budaya itu Pura Mas Pahit sudah tingkat dunia, malah terdaftar ya, UNESCO mengakui gitu. Nyoman Sujati juga menjelaskan salah satu kriteria pendataan cagar budaya yakni memiliki usia di atas 50 tahun. Desa Karyani dan